Fotografi jalanan atau street photography kini menjadi tren yang kerap kali muncul di berbagai media sosial. Para fotografer tersebut biasanya tidak memungut biaya apapun dan hanya mengambil foto secara candid. Objek foto yang diambil merupakan aktivitas yang sedang dilakukan oleh warga sekitar, seperti pejalan kaki hingga pedagang kaki lima. Seperti momen di video yang satu ini memperlihatkan seorang pedagang kaki lima tengah difoto oleh fotografer. Menariknya, pedagang yang diketahui berjualan es liang teh Medan ini tersenyum usai diberikan hasil foto dirinya. Video ini pun menjadi viral di media sosial. Tak hanya itu, fotografer tersebut juga memperlihatkan hasil jepretannya itu kepada orang-orang di sekitarnya. Alhasil mereka pun ikut tersenyum bersama bapak pedagang tersebut. Wajah bahagia nampak pada pedagang liang teh dan orang-orang di sekitarnya. Video yang diunggah oleh akun TikTok Usiowon itu mendapat banyak sekali perhatian dari warganet. Mayoritas warganet ikut merasakan kebahagiaan pedagang tersebut.